produk. Mira dia. Apa beza dia? Politik apa semua kan? Sama. Oh, yang sebelum dia buat keluaran tu Mira dia. Oh. Yang pertama. Okey, so maknanya dia just prototype lah. Kalau ikut kan dia sama je. Lepas dah improve barulah untuk production. Okey, jom kita masuk dan kita akan start dulu kereta FK8 ni. Ini adalah kereta dikategorikan prototype sebelum production yang pertama dikeluarkan. Okey, kalau korang tengok kat sini ada nombor R00000, kereta paling rare dekat dalam showroom ni. Ini bahagian belakang FK8. Ini adalah RC300 Lexus yang dah set up lowered, kiranya kita panggil stance, sangat kemas. Berbagai lagi kereta yang menarik di showroom ni, so korang boleh datang dan tengok banyak lagi kereta yang rare dan jarang jumpa ke atas jalan raya. Korang boleh datang dan tengok sendiri. Kalau korang minat kereta Recon, boleh contact aku di description di bawah ni. Dan banyak lagi kenderaan yang sangat best dan menarik. Okay guys, ada FK8, ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belah sana ada. Kalau berminat boleh roger. Panas baru keluar oven. Mostly FK8 ni daripada UK dan Australia spec. Kiranya horsepower kereta FK8 ni tinggi sedikit berbanding dengan Japan spec. Okey, kereta seterusnya kita tengok Mercedes AMG A45S.
Jom kita masuk kat dalam dulu, kita tengok dalam kokpit dia. Dekat sini ada beberapa driving mode. Korang boleh tengok kat sini ada individual, comfort, ada sport, sport plus dan racing. Kalau korang nak laju, pilih racing. Kalau korang tengok kat dalam interior dia, sangat eksklusif, nampak mewah dan sangat praktikal dari segi button dia dan cara pemilihan sport driving. Dekat steering ni korang pun boleh control di screen. Dia macam button BlackBerry. Korang boleh choose dan touch saja. Dia tak ada button. Nampak macam berbeza dengan kereta Conti lain. So kereta A45S ni lebih teknologi. Memandangkan ini adalah kereta sports car hatchback, so tak perlulah nak luas sangat pun di bahagian belakang. Jadi okeylah, ngam-ngam untuk orang yang bersaiz kecil duduk di belakang ni.